Kuncinya ketika berubah, kalau kita nggak berubah, jawabnya cuma satu, wassalamualaikum. Betul lah. Usia boleh tumbuh, tambah kuat, oke, saya juga sama. Ini sudah deket-deket setengah abad lebih udah ya. Udah deket-deket sudah setengah abad lebih, tapi kalau kita nggak berubah ya. Ayo ready? Keras! Ayo ready? Keras! Sedang apa kita di sini? Sekarang! Jam berapa sekarang? Saatnya kita berubah. Jam berapa sekarang? Jam berapa sekarang? Saatnya kita berubah. Berubah. Ada yang mengatakan apa saya berubah? Ultraman. Ultraman. Iya. Berubah, betul? Oh, guys, berubah. Anak saya kan kalau sudah ngomong berubah itu ada tempat di tinju. Jadi ini pakai kacamata, masih dikaitkan pakai kacamata. Ya Allah, kayak cakep gitu gitu kan? Iya. Serius pak? Itu Superman. Wah, kalau masih pakai kacamata, dulu ibu tidak. Tapi kalau Superman sudah kacamata dilepas, baju dilepas. Siaga, apapun Anda jadi, apapun Anda sekarang ini adalah sudah pilihan Anda, betul? Pak, berangkat. Sekarang rumah sakit. Cok sakit. Nah, kan, itu kali berhasilnya alam, ada masalah yang dibunuh. Betul? Angel, udah, it's your choice. Bapak, ibu kerja di BPFK, jadi pengabdi negara, siapa yang milih? Anda sendiri? Dan ingat, hidup adalah pilihan. Hidup adalah pilihan. Maka ketika memilih, ketemu dengan konsekuensi dan resiko yang harus Anda ambil. Kok saya di sini ya? Ya sudah di sini. Saya kok ditaruh di Surabaya, padahal saya orang Medan. Ya sudah memang harus di Medan. Betul kan, Pak? Iya. Sama dengan Bapak. Kok ditaruh di Surabaya? Medan di Surabaya. Karena kita sudah memilih jadi pegawai. Akhirnya sudah pilih, konsekuensinya ini, resikonya ini. Loh, ada cara begini, ikut BPFK, ya memang harus begini. It's happened, sudah terjadi. Enggak, kalau yang enak di Kementerian Keuangan juga enak. No, sudah terjadi. Kalau yang baik itu di perusahaan juga enak. Loh, enak kalau masa gitu di dokter itu namanya. Ya sudah, it's happened. Itu sudah terjadi. Dan insya Allah Tuhan sudah berikan yang terbaik buat Bapak Ibu. Kita amin.
Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Jadi istri, yang berarti ketika kita sudah memilih, ketemu konsekuensinya memang di sini, energi terjadi, ketemu kaya di sini, semuanya begini yang terbaik. Kuncinya jangan banyak berkeluh. Jangan banyak berkeluh besar. Keluhan adalah sampah dan sampah letakkan tempat. Pantang orang yang berjiwa mulia. Bapak kalau nanti istana biasa ditakdir, kita dipisahin Allah sebagai makhluk mulia. Antang kita berkeluh kesal, mengeluh seperti gamalan. Berkeluh besar, los pada misi Allah. Kerja sebagai soleh budur, bismillah, bismillah. Tidak berangkat, bismillah, bismillah. Terus saya nak mak, ketemu wong angel, bismillah. Ketemu wong kasani ini, bismillah, bismillah. Energi positif itu mengalir, terasakan. Anda datang ke kantor, wajah Anda pucat, gak enak. Energi positif di Anda, terasa. Terasa. Makanya kalau di dalam ini, kita bekerja itu betul-betul ya maksimal, maximizing inner resource, sumber daya yang ada di dalam diri Bapak Ibu, maksimalkan, maksimal, 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 bismillah, bismillah, udah, ini gak ada katanya kalau saya bungkus ini, udah, bismillah saja, saya sendiri kalau mau masuk ke gerbang saya ke sana, di samping saya menoleh kanan ini ada masjid, ada anak panti di situ, siapa yang dari sana? Saya yakin sukses saya, harap sukses saya, yakin sukses saya, harap sukses saya, kasih motivasi diri saya sendiri. Demi Allah yang telah memberikan kekuatan kepada saya bisa melakukan apa saja. Demi Allah, karena saya tak boleh sombong, kita tak boleh sombong. Demi Allah yang telah memberikan kekuatan kepada saya bisa melakukan apa saja. Dan apabila Allah di pihak saya, tidak ada satu makhluk pun yang bisa menghalangi saya. Bismillah, 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 bismillah. Are you ready? Ayo ready? Sedang apa kita di sini? Wah, kalau seperti itu, saya sebut soleh bodoh. Jangan jadi orang pintar kalau sudah masalah itu. Udah saya bismillah, bismillah. Dimarin orang sini masukkan dalam hati evaluasi. Bukan diem terus koma, itu tidak evaluasi diri. Oh, sudah apa sih? Langsung respon positif. Solve the problem. Kadang-kadang orang itu dimarahi, diberitahu saja cukup. Ya kan? Anak buah kita ada yang diberitahu saja cukup. Mungkin ada yang tidak diberitahu, tidak cukup. Harus, bisa jadi di panismus. Kalau saya salah, diberitahu tidak cukup, panismus. Mungkin panismus tidak cukup, dia gagal dulu, harus berubah. Dan kadang-kadang dalam komunikasi ini saja, kita akan memberikan, maaf. Kadang ngomong, masalah ini, masalah disiplin, sikap, satu gunakan rasional. Rasional gunakan logika. Paham? Aturannya kan sudah jelas. Kita masuk ke dalam tujuh. Ada seragam ini, aturannya dalam ini. Logika. Ada yang katakan tersinggung, Pak. Aku coba sih. Aku belum baca. Aku tahu. Bisa jadi. Diajak logika tak masuk. Sentuh dengan hati. Pasal itu. Ayo Pak, kita bangun. Kalau kita ini menjadi kantor yang hebat. Yang kalau kita ayo soal masalah di dalam kebenaran, ayo dong, semangat, semangat, pakai hati. Logika gak kena, pakai hati. Hati gak kena, udah. Terakhir, pakai spiritual. Tuhan, ya Allah, ya kan? Oh, coba mau nak kacang nih. Pada kanan, ini kepala saya kanan dulu. Pak itu pakai hati gaib. Kok iso lho tak kok kanca iki rene apa? Sampe tua. Sak bumi iki dipiri, ndek kono. Iku sak kanca, sak keluarga kabeh wis ngene. Apa rusak wis. Rusak wis. Tepuk tangan buat Anda. Ayo ini. Ini ingat hati-hati, apa yang sampaikan kejelekan bisa jadi balik ke maka dari itu yang diomongkan di kantor ketika ngomong kebersamaan sampaikan kalimat-kalimat positif dan saling menyemangati. Bukan kameran itu tanpa ada ngomong itu sudah terjadi, kan sudah sampaikan apa yang kita lakukan adalah menyemangati.
Mau gigi apa? Disiplin. Mau gigi murah di bawah pun sebaik ini. Tanya mutai. Kau harus lapor. Dok kan? Dok. Dok berani dia. Jadi itu si Allah lo macam ayat itu dari coro dia. Betul kan? Iya. Karena kita fikir jiwa akhirat bumi dan as. Bumi dan